Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, balik lagi bersama gue Gaming Pass Mobile. Oke guys, jadi video kali ini kita bakalan babatin iconic moment kembali yang di sini. Pada video kali ini ada iconic moment dari AC Milan dan iconic momentnya ada si Kulit, terus ada Marco van Basten dan ada Rijkaard Gaming. Kukira yang keluar bakalan iconic moment kakak, ternyata nggak keluar si kakaknya. Oke, di sini ada 1800 koin dan kita bakalan babatin semuanya di iconic moment AC Milan, ya kan? Di sini ada iconic moment Okazaki dan iconic moment Nakamura. Oke, tapi sebelum lanjut ke video, buat kalian semua yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya guys, karena untuk mengklik tombol subscribe tidak ada ruginya. Dan buat kalian semua yang lagi cari-cari akun PES Mobile murah, tentunya aman dan terpercaya, kalian bisa kunjungi aja ke Instagram @gamingpesmobile. Oke, di sini kita langsung babatin aja, ya kan? Kita coba, semoga aja dapet iconic momennya, semoga. Oke, percobaan yang pertama di sini kita klik si Kante, terus kita klik si Ziyech sama si Ilicic. Oke, terus kita klik 3 kali Marco van Basten. Ini percobaan yang pertama, kita coba pakai langsung trik apakah berhasil atau tidak. Tidak, dan menunggu beberapa detik. Seperti biasanya, ya kan, langsung aja kita gak bakalan mungkin dapat langsung iconic momennya, cuy. Karena dapetin iconic moment itu susah, rada-rada susah kalau bukan hoki-hoki banget mah, ya kan? Oh ya, di sini kita klik Marco van Basten 3 kali, Rijkaard Gaming 3 kali, terus kita klik lagi sekali, lihat detailnya, cuy. Semoga aja kita kan berusaha, ya kan, berusaha untuk dapet. Semoga kita dapat. Oke, di sini kita langsung klik Kulit dan tunggu beberapa detik, kemudian langsung kita gaskan. Percobaan yang kedua kali ampas juga pastinya, ya kan? Gimana ya? Oke, di sini kita klik lainnya, terus kita klik si Sancho Gaming 3 kali. Terus kita klik si Rijkaard Gaming, lihat detailsnya perlahan. Kita scroll sampai bawah, ya kan. Klik Marco van Basten 3 kali. Oke, percobaan yang ketiga ini dapat atau enggak, bodo amat, dapat syukur kagak ya. Udah gaskan. Udah. Belum dapat satu-satu, acan-acan black ball. Anjir. Ayolah, please, gue cuma ngincer si Kulit, si Rijkaard Gaming. Semoga aja dapet, ya kan? Semoga aja. Di sini kita coba langsung dari luar, gas kan lah, gus. Gak mungkin, Konami itu susah banget dapet iconic momennya. Oh, di sini kita klik 100 batal, kali aja dapet, ya kan? Semoga, kita akan berusaha, ya kan? Kayaknya ini bakalan jadi roll terampas di minggu ini, ya kan? Sebelumnya itu event iconic moment Manchester United, mungkin gara-gara dapet 2 si Rasbrut Gaming, ya kan? Jadi sekarang udah rada-rada susah dapetin iconic momentnya. Tapi di sini kita coba lagi, coba terus, ya kan? Coba dapat. Coba tanpa trik, geng, langsung kita gaskan. Gas. What? Wow. Sudah iconic moment yang keluar. Gak disangka-sangka, ya kan? Tanpa trik kita malah dapat iconic moment. Kita lihat dapat Kulit. Wow, welcome Kulit. Oh ya, si Kulit ini dia ada dua versi, yang versi PES 2020 sama versi PES 2021 Mobile. Yang pastinya menurut gua lebih bagus yang versi 2020,
karena dia max ratingnya selain 99 ya kan, boosting kalau nggak salah. Kalau yang versi 2021 dia max ratingnya 98 guys. Oke, lumayan dapat satu iconic moment, dapat si kulit. Oke, sini kita coba kembali tanpa trik guys. Oh nggak mungkin, soalnya udah dapat guys. Oke, tanpa trik hoki guys. Gaskan lagi tanpa trik. Tidak dapat. Dapat isek gaming. Oke, di sini kita coba maxin dulu ratingnya kan. Dia pasti max ratingnya 95. 95 max rating si kulit tuh. Oh, 95 kita gaskan di sini. Oke, nice. 95 max rating dari si kulit, geng. Oke, di sini masih ada 900 koin. Apakah bisa dapat tuh iconic moment atau 3 iconic moment, kita nggak ada yang tahu ya kan. Oke, di sini kita coba berusaha lagi ya kan. Kita berusaha terus, klik lainnya, scroll sampai bawah, langsung kita gacha gaskan. Wow, dapat kembali guys. Semoga aja enggak twin, semoga enggak dapat kulit plus. Wow, kita lihat apakah rambutnya panjang. Ngaduh, kenapa harus sama? Astaga, Konami bener-bener gila banget, dan males banget gua kalau ngerol kayak gini. Kulit geng, dapet si kulit, dapet twin, hebat dah. Ini biasanya kalau udah dapet 2 iconic moment atau 3 iconic moment, buat dapetin 1 iconic moment lagi itu susah banget geng. Kalau bukan yang namanya hoki-hoki banget ya. Ya udahlah, gak apa-apa, emang gitulah. Konami emang suka-suka drama, suka-suka dia aja ya kan. Suka-suka dia, cok. Masih ada 800 koin. Ini kalau dapat lagi nih hoki banget nih. Kalau dapat lagi hoki banget nih, tangan gua wangi. Oke. Gas. Enggak mungkin kan gua bilang. Ini pasti sisa 700 koin. Kita gacain semua, nggak bakalan mungkin langsung dapet coy, nggak bakalan mungkin dapet satu iconic lagi kalau menurut gua ya kan. Tapi di sini kita coba lagi tanpa trik, kayak langsung kita gasken. Kan gua bilang juga apa, udah susah banget ya kan dapet iconic moment kalau udah dapet 2. Seperti yang gua ucap, kalau udah dapat iconic moment, kemungkinan dapat iconic momentnya itu kecil, geng. Kecil. Habis ini kita coba lagi ya kan. Masih ada 500 koin. Semoga aja yang keluar iconic momentnya Span Basten, kalau enggak Raikard Gaming atau semuanya, kita bakalan dapat. Aduh. Udahlah, emang gue mau ditakdirin buat didapat kembar, geng. Kenapa gitu ya kan? Kenapa twin? Kenapa harus twin? Seperti itu, kenapa? Kan masih ada si Van Basten ya kan? Masih ada Raikard. Kenapa harus kulit lagi? Kalau udah susah dapetnya guys. Kita coba tanpa trik. Sini kita coba 100 batal, langsung kita gas. Susah. Oke, tanpa trik lagi. Ini kita tunggu beberapa detik. Langsung aja kita gasken ya kan. Kita gasken. Sekali lagi koin terakhir, the last coin. Apakah dapat, cuma dapat 2 iconic moment dan kembar, atau bakalan dapat iconic moment lagi di koin-koin terakhir? Langsung kita gacha gasken. Waduh, kan gue bilang juga apa, kalau udah dapat 1 atau 2 iconic moment, buat yang dapetin ketiga kalinya itu susah, geng. Oh ya, lumayan udah dapat 1 iconic moment, walaupun dapatnya 2 tapi sama aja dihitungnya 1.
Oke lah, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton videonya sampai habis. Semoga kalian ngerol di Iconic Moment AC Milan. Ini hoki, hoki parah. Semoga aja, amin. Oke, bye-bye. See you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.